Al-Imam Ibn Qayyim sekali lagi menyatakan, dengan itu maka taufik dan hidayat ini, manusia usaha pun tak jadi jika tidak dengan pertolongan Allah. Sebab itu kita boleh ceramah ke orang, boleh cerita ke dia, dia dengar, tak rasa apa. Bahkan mungkin yang ceramah itu sendiri tak ada rasa apa. Tapi ada orang, dia rasa bahawasanya dia perlukan pembersihan ruh, pembersihan jiwa. Dan apabila selalu kita suruh apabila ruh ini dibersihkan, maka insan akan dapati semuanya berbeza daripada apa yang dia rasa dulu. Benda yang sama, dulu dia suka benda tu, sekarang dia tak suka. Bukan kerana umur dia bertambah, dia kata lah ni aku umur meningkat dah, tak suka dah, yang tu cerita lain. Tapi dia mungkin minggu lepas dia suka, minggu ni dia tak suka. Ruhnya sudah berubah. Sangat ajaib. Sebab itu Allah menyebut tentang kepada Nabi, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak dapat memberikan hidayah kepada seorang yang kau sayang. Allah memberikan hidayah kepada sesiapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Wa ma tawfiqi illa billah. Tidak ada taufik aku ini melainkan dengan Allah, Quran kata. Sebab itu bila kita minta ihdinas siratal mustaqim, kita bukan minta supaya kita tak sesat dalam erti kata biasa, tapi supaya Allah bimbing taufik kepada kehidupan kita ni. Al-Imam Ibn Qayyim sekali lagi menyatakan bahawasanya, ajma'ul arifuna billahi inna at-tawfiq huwa an la yakiluka Allah ila nafsik wa anna khazlan huwa an yatakhalla bainaka wa bain nafsik. Allah Ibn Qayyim, azim Ibn Qayyim, hebat Ibn Qayyim ni, alim sunnah, alim kerohanian. Ibn Qayyim kata sesungguhnya taufiq itu ialah apabila Tuhan Allah tak menyerahkan engkau pada dirimu. Dan yang dikatakan penghinaan, kehinaan, tewas, hina itu apabila Allah membiarkan antara engkau dan dirimu, dia tak uruskan kita. Kalau Allah kata hang, macam bahasa kita lah, Allah Maha Suci Tuhan untuk disamakan dengan makhluk, kalau kanca kita kata ikut hang lah, habis. Tapi selagi mana Allah uruskan urusan kita, kadang-kadang kita nampak macam kita tewas. Kadang-kadang kita nampak macam kita gundah gulana. Kadang-kadang kita nampak macam derita. Tapi kalau Allah yang uruskan kita, pada penghujungnya ia adalah kebaikan. Kadang-kadang Allah cucikan insan, Allah bersihkan insan, hatta orang salah, mereka sakit. Hatta para nabi ada yang dibunuh. Hatta para nabi ada yang menderita. Tapi Allah tak serahkan para nabi kepada diri mereka. Allah uruskan urusan mereka. Nabi kata, da'watul makrub, doa orang-orang yang dalam kesusahan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dawud dan hadis yang sahih, Nabi kata doa orang yang kesusahan, Allahumma rahmataka arjuk, fala takilni ila nafsi tarfata'in, wa aslih li sya'ni kullahu, la ilaha illa anta. Sama juga yang kita duk sebut dulu, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullahu, wa la takilni ila nafsi tarfata'in. Nabi kita da'watul makrub, doa orang yang dalam kesusahan, apa dia? Allahumma rahmataka arjuk, ya Allah, rahmatmu lah yang aku pohon, yang aku harap. Fala takilni ila nafsi tarfata'in, jangan kau serahkan diriku ini kepadaku walaupun sekelip mata. Wa aslih li sya'ni kullahu, baikilah urusanku ini keseluruhannya. La ilaha illa anta, tidak ada ilah melainkan engkau.
Nabi kita ini doa antara doa orang yang susah. Selain kita sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, ini juga doa. Kita minta Allah jangan serahkan kita kepada diri kita. Kita rasa kita pandai, tapi dunia tidak lebih, kita tidak lebih besar daripada alam ni. Sepandai mana orang bawa kereta di jalan, dia bukan hak dia. Orang lain, kalau dia tak langgar orang, orang boleh langgar dia. Sepandai mana orang jaga keselamatan dia, kalau dia tak serang orang, orang serang dia. Sepandai mana orang pandai berdiplomasi dengan orang, berbahasa dengan orang, kalau sekiranya dia tak cerca orang, orang boleh mencerca dia. Siapakah yang dapat menyelesaikan semua ini? Dalam manusia mengharungi kerana kehidupan ini, Allah. Sebab itu bila kita kata ya Allah, jangan serahkan aku pada diriku, dan kita yakin Allah tak serahkan, kita mungkin akan melalui, nama kata insan dan kita hidup di dunia, kita akan lalui liku-liku hidup. Tak ada orang tak lalui liku-liku hidup, bersandar senang dia, tak ada. Tapi bila kita tahu kita telah serahkan diri ini pada Allah, dan kita minta supaya Allah jangan serahkan diri kita kepada kita, kerana kita tak mampu mengurusnya, Allah mampu. Kata Ali Zainal Abidin yang selalu kita sebut, Rabbi la takilni ila nafsi fa'ajastu anha. Wahai Tuhanku, jangan kau serahkan aku pada diriku, aku tak mampu. Wa la takilni ila ghairik, ila ghairi fadayyi'uni. Jangan kau serahkan diriku pada selain daripada aku, mereka akan sia-siakan aku. Siapa sangka insan dan perjalanan dia, sehingga kadang-kadang dia boleh berjumpa hidayah Allah. Siapa sangka untuk satu hari kita membaca Quran dan berdoa kepada Allah meminta jalan yang benar. Siapa sangka kita daripada keserabutan hidup yang berbagai-bagai, tiba-tiba Allah bawa kepada satu dataran untuk kita mengenalinya dan mengenali sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menguruskan hal ini semua? Allah. Kadang-kadang kita rasa ia satu kebetulan. Ia tidak satu kebetulan. Ia satu ketentuan yang mana telah kita pohon agar dia tidak menyerahkan kita kepada diri kita. Dia menguruskan kita, lalu kita berjumpa dengan fulan, fulan, orang ini dan orang itu, berlaku peristiwa ini dan itu, sehingga akhirnya kita menemui apa yang Allah nak, yang membolehkan kita selamat apabila bertemu dengannya subhanahu wa ta'ala.